hoax, ternyata ini penyebab Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting jaga jarak. Nama Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sedang jadi sorotan. Pasalnya, aksi mesra mereka berdua dinilai terlalu berlebihan oleh warganet. Pada saat live acara Brownies Trans TV beberapa hari lalu, tampak kepala Igun nyaman di pangkuan Ayu. Warganet merasa risih dan sampaikan pendapat mereka melalui kolom komentar di beberapa postingan Ayu. Ayu kembali unggah kebersamaannya dengan Igun serta host lainnya, Ruben Onsu dan Wendy Cagur. Uniknya, Ayu seperti menyinggung persoalan yang sedang ramai di kalangan warganet. Sambil tertawa, jauhan gitu, tim Brownies, tulis wanita kelahiran tanggal 20 Juni tahun 1992 ini. Pada foto di slide pertama memang tampak Ayu dan Igun berjauhan. Di slide kedua, Ayu tetap menjaga jarak dengan Igun. Mereka dibatasi oleh Ruben dan Wendy. Diduga Ayu sengaja memuaskan warganet yang kerap meramaikan kolom komentarnya. Mengetahui hal tersebut, warganet merasa lega. Mereka ingin Ayu mendengarkan saran yang tujuannya baik untuk pemilik nama lahir Ayu Rosmalina ini. Demi kehormatanmu Ay, biar dicontoh baik sama Ikis, yakinlah kita sayang kamu. Ya sewajarnya nya aja at Ayu Ting Ting 92 kalau lagi live. Ini kan tontonan talk show, bukan film. Kasih suguhan yang baik menurut aturan at Kepi Pusat. Meskipun artis juga harus nerima kritikan fans, asal itu buat kebaikan diri artis itu sendiri. Jegen main nemplok-nemplok aja, Risi juga nontonnya. Lebih suka kayak gini at Ayu Ting Ting 92. Gak papa di TV jauhan, di luar live terserah kalian at Ivan Gunawan.